bila saya baca dalam blog dan juga dalam media, ya, dalam media, saya tidak terkejut dengan pendapat yang diutarakan oleh Yang Berhormat Naib Presiden PKR Nurul Izzah. Saya tidak terkejut kerana kita telah dapat maklumat, ya, kami wanita telah dapat maklumat bahawa ini adalah salah satu daripada perancangan pembangkang apa di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nauzubillah, ucapkan Allah, jika mereka menang dalam pilihan raya umum akan datang, salah satu langkah ataupun risiko yang akan berlaku adalah pertama, orang Melayu akan ada diberi pilihan untuk memilih agama mereka. Orang Melayu diberi pilihan untuk memilih agama mereka, sama ada nak jadi orang Islam ataupun bukan Islam. Dan saya difahamkan bahawa apabila rakyat Malaysia dilahirkan, jika mereka memerintah, agama dalam surat beranak itu, bila ada agama, tidak perlu lagi diisi. Tunggu sampai umur 18 tahun, barulah buat pilihan sendiri. Jadi saya nak tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku ketua pembangkang, adakah apa ini benar? Kami wanita dimaklumkan bahawa apabila jika nauzubillah Pakatan Rakyat menang dan menjadi kerajaan, adakah benar perancangan DAP yang dirancang oleh DAP dan dipersetujui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan hari ini telah disuarakan oleh anak beliau Nurul Izzah, adakah ini benar? Pertama, bahawa orang Melayu akan apa diberi, dia akan diberi pilihan untuk memilih agama, nak jadi Islam ke, nauzubillah, Kristian ke, Buddhis ke apa, akan diberi pilihan. Kedua, adakah benar apabila anak-anak dilahirkan, mereka tidak perlu lagi untuk meletakkan agama mereka? Tunggu sampai 18 tahun, buatlah pilihan. Maksudnya orang Melayu kalau nak jadi Kristian ke, nak atau agama lain, boleh. Ini adalah satu ideologi liberalisme yang saya dengar. Jadi saya tak tahu sama ada betul kata betul, tapi ini kita dah dapat maklumat. Kita wanita dah dapat maklumat bahawa ini adalah salah satu daripada perancangan yang ditunjang oleh DAP. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ini benar? Agama dia nak jadi nak Islam ke, Buddhis ke, Kristian ke apa ke, sebab ini ideologi liberalisme. Dan hari ini dah disuarakan oleh anak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wan Azizah, adakah mereka bersetuju dengan pendapat mereka? Jadi saya nak tanya, adakah ini benar? Dan adakah benar bahawa rakyat Malaysia, kanak-kanak bila dilahirkan, tidak lagi perlu untuk menyatakan agama dia? Maknanya kalau orang Melayu tak payah tulis itu agama Islam. Tunggu umur 18, dia boleh bebas buat pilihlah apa agama dia nak buat. Saya sebagai seorang Melayu dan Islam, rasa amat-amat terguris hati saya. Dan kita rasa amat bimbang. Dan ini rakyat Malaysia, terutama orang Melayu dan orang Islam, perlu memikir panjang. Tapi saya nak tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wan Azizah, sama ada ini benar atau tidak. Tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku ketua pembangkang, ini kita dengar. Dan bila Nurul Izzah cakap tentang perkara yang kita dah dengar ni, kepada kami ini nampaknya nak benar. Sebab apa? Mungkin mereka ini kononnya lah usaha nak tampat hati kaum-kaum yang lain. Dan saya percaya kaum-kaum yang lain pun tidak setuju dengan cara ini, kerana dia akan membawa kepada perpecahan orang Melayu dan juga penghakisan pengaruh Islam di negara ini.